Assalamualaikum guys, terima kasih kerana masih lagi menonton channel Hafiz Azlan. Okay, untuk video aku kali ni aku nak makan satu menu, bukan menu baru. Okay, cuma aku nak try sahaja makanan ni, tapi aku tak pernah try lagi lah. Okay, aku beli Subway, aku dah beli Subway. Nama dia Veggie Deluxe. Veggie Deluxe. So hari ni kita makan diet-diet sikit lah. Kita try makanan diet sikit lah. Tu dia aku dah beli. Memang mantap weh. Yang ni dia punya bekah. Tu. Ha ni sayur saja, penuh sayur saja. Patut aku ambil sos Thousand Island je lah. Okay, Thousand Island. Aku tak ambil sos lain sebab aku takut dia punya rasa kesegaran sayur tu tak fresh lah kan. Jadi yang ni aku cuma nak try saja. Okay, aku sebab aku tengok ada Starbucks kan, dia ada apa ni, menu sayur sihat. So aku ambil veggie lah. Dia boleh tambah lagi dia punya apa ni, chicken slice apa semua, tapi aku ambil semua all sayur saja dan sos Thousand Island. Jom kita buka tengok. Wih, susahnya. Alright, itu dia. Huh, mantap. Wih, mantap. Okay, apa boleh tengok. Fuh. Yang ni aku beli harga dia RM11.50. Okay, semua sayur, tomato ada, salad ada, pickle ada, lagi apa lagi lah, bawang, macam-macam lah. Okay, 6-7 jenis sayur. Kalau apa nak betul-betul sihat, jangan buh sos langsung. Okay, yang ni aku buh sos lah, bagi ada rasa sikit kan. Thousand Island memang sedap. Okay, nampak? So aku nak try dulu. Try. Aku cuma nak try. Satu lagi dia bubur apa benda ni aku tak faham. Tu. Dia punya mushroom ah nama dia. Okey, tu mushroom. Right. Okey, try dulu. Bismillah. Woo. Sedap gila. Sejuk. Sejuk dan fresh. Semuanya sayur semuanya. Menu diet, siapa nak diet bolehlah makan. Memang betul-betul sihat lah. Okay, lepas tu dia ada ni. Ni aku tak tahu apa benda ni. Okay, aku tak tahu nama sayang apa-apa. Ni ada pickle, jeruk timun, masam-masam. Aku minat jeruk timun. Tomato. Timun biasa. Ada juga bawang. Good. Salad lah. Dekat bawah dia ni dah letak banyak salad lah. Buat salad. Salad. Tu lah sayang-sayang dia yang dia bubuh dalam ni. Aku cuma ambil satu jenis sos je, bagi ada aroma sikit kan, nak makan tu. Kalau hampa tak ada sos langsung, dia rasa macam bosan. Tapi tu betul-betul orang nak diet gila, makan tak payah sos, sayang saja. Okay, lepas tu dia bubuh mushroom. Ni mushroom dia. Mushroom dia sedap. Mantap. Lepas tu satu lagi. Nampak warna hijau.
warna hijau kecil-kecil tu kan. Warna hijau panjang-panjang tu, dia cili banggala warna hijau. Hak tu memang favourite aku. Aku minta extra kat dia. Dia bubur extra. Ini. Memang aku minat. Okay. Okay. Pendapat aku untuk veggie diulang Subway ni penuh dengan sayur, pelbagai jenis sayur, dan juga empat boleh tambah sos dan juga tambah lah daging ke apa ke, ayam ke, dia boleh tambah, cuma tambah duit. Alright, itu saja aku punya rasa review aku nak try menu sehat daripada Subway ni, veggie deluxe. Okay, veggie deluxe. Apa boleh try kalau apa nak diet, boleh try veggie deluxe ni. Alright, bagi aku memang mantap, makan-makan sejuk memang biasa. Alright, belum mahir. So pendapat aku, bagi aku sedap lah. Alright, dia kena dengan sos dia. Aku ambil Tazu Allen. Tazu Allen paling biasa, paling sedap lah. Okay, jadi sampai sini saja video aku untuk kali ni. Kalau hangpa suka video aku kali ni, jangan lupa like video aku serta subscribe aku punya channel. Klik button subscribe dekat bawah video aku ni serta button loceng sekali aku upload video baru, dapat notification video baru aku pada hangpa semua. Alright, stay tune, jangan lupa banyak lagi video-video yang aku akan buat. Okay, jangan ke mana-mana. Assalamualaikum, bye-bye.